Iya. Lampunya dimatikan dulu sebelum peresmian Islamic Center. Thank you.
selaku penasihat sahabat UAS Kalimantan. Yang terhormat buat sekolah juga yang bernuansa Islami.
pemimpin dari Haji Muhammad Siddiq Kompleks Study Center Kabupaten Barat Utara, saya nyatakan secara resmi dapat diundang. Pintunya mengingatkan kita pada
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala begitulah hebat. Cuman yang saya penasaran, kenapa tiangnya ini batu kerikil? Saya belum ngomong, Bapak Bupati sudah tahu, Ustaz Somad, kalau marmer itu sudah biasa, tapi batu yang khas ini luar biasa. Dalam hati saya, itu yang mau tanya, Pak. Jadi memang mesti ada sesuatu yang khas supaya orang lebih mengingat. Ada sesuatu yang biasa di tempat yang lain, tapi ini luar biasa. Warna dipilih putih, seputih hatiku padamu. Ada warna yang lain. Padahal kalau mengikut Pak Bupati, ini kan warnanya biru. Tapi dipakai warna yang paling disukai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti malam ini jamaahnya baju putih, Masya Allah. Ustaz juga baju putih, ya. Jadi saya baju hitam, diganti Pak Bupati jadi baju putih. Demikianlah bahwa warna menunjukkan status identitas. Nyaman mata kita memandang. Kita ini prestasi, status status. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid. Semua yang hadir ini belum mati nanti insya Allah sempat bangun masjid. Amin. Amin. Oh, peresmian masjid. Teman-teman, nanti ketika Ustaz pencet, ini layarnya akan terbuka. Macet. Ustaz Somad, nanti Ustaz akan menggunting pita bersama Bapak Bupati Kepala Daerah. Bapak, padahal saya enggak ikut bangun. Dalam hati kecil saya, ya Allah, aku merasa enggak ada kuat apa-apa. Jangan-jangan aku nanti khawatir waktu pas mau masuk surga. Berikut ini masuk surga secara seremonial. Mudah-mudahan kita semua masuk surga karena kita membangun masjid insyaallah. Amin ya rabbal. Hai teman-teman, ikutin keseruan Alif ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.